Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahabla wala kuwata illa billahi aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung beserta Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung beserta Kepala OPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Bapak Camat Kabupaten Tanah Tidung. Yang saya hormati Dandim 0914 Letkol Pri Priyokomo. Yang saya hormati Ulun-ulun Tuwadamo yang dah memuliakan tentunya ulun-ulun Tuwataka, Ketua Anda Sino Haji Skandar Ali dan Ujang Guru Syukur dan Ketua-Ketua Adat Tan Desa Sekabupaten Tanah Tidung. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Adat Kabupaten Tanah Tidung Ayanda Armansa Ali. Yang saya hormati Kepala BPD Kaltimtara, Bank BNI dan Bank BRI yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Ayahanda kita budayawan nasional Datuk Nurbik dan Bang Muhammad Nur, Ayahanda Jamin Jance, Muhammad Arba'in dan saudara saya Usman yang telah meluangkan waktunya yang cukup lama bersama dengan orang tua-tua kita, yang di mana saya lihat dan saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang tua kita, baik Ayanda Arman Sahali, kemudian Haji Skandar, saya lihat dari tanah dia, ada Ujang Badar yang mengawal tahapan dan proses demi proses, persidangan demi persidangan, simposium sampai dengan hari ini. Tentunya niat dan harapan orang tua kita tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa menunjukkan dan memberdayakan dan membudidayakan dan memperkenalkan identitas Ulun Pagun kembali di Kalimantan Utara dan di negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka acara penutupan simposium budaya Tidung dengan tema revitalisasi kebudayaan Tidung, menemukan kembali identitas suku Tidung berusuh hukum taka Kabupaten Tanah Tidung. Saya hampir terlewatkan, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia penyelenggara simposium yang sudah hampir satu bulan lebih yang mempersiapkan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih dan kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita niatkan di pagi hari ini dan yang kita niatkan dalam acara kegiatan simposium ini, kita bisa betul-betul komitmen dan betul-betul bisa melaksanakan dalam rangka melestarikan dan menerapkan adat istiadat Ulun Pagun dan Busu di bumi Mukuntakan.
hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan simposium budaya Tidung ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penutupan pagi hari ini. Masyarakat Kabupaten Tanah Tidung juga menyambut baik acara ini sebagai media informasi dan komunikasi serta edukasi tentang warisan budaya lokal yang harus dilestarikan kepada generasi mendatang. Simposium Budaya Tidung dengan tema Revitalisasi Budaya Tidung menemukan kembali identitas suku Tidung maupun Taka Kabupaten Tanah Tidung yang telah dilaksanakan kemarin dengan membentuk komisi-komisi dan mengidentifikasi berbagai motif-motif dan ornamen budaya yang nantinya akan ditetapkan dan akan kita patenkan sebagai hasil warisan karya seni sebagai ciri identitas suku Tidung maupun Taka, baik berupa hasil karya seni dalam pembuatan batik, sesingal, ornamen bangunan pemerintah dan layanan publik, kamus bahasa Tidung dan Lulusu, buku-buku budaya lokalitas, penerapan kurikulum muatan lokal Tidung di lembaga pendidikan yang nantinya saya harap akan ditindaklanjuti dengan melakukan workshop perumusan draft naskah buku ajar bernuansa budaya lokal di sekolah dan berbagai komponen kebudayaan lainnya yang menjadi bagian yang tidak dapat kita pisahkan dalam membangun kembali marwah kebudayaan suku Tidung di mata dunia. Orang tua kami, ketua-ketua adat, para sesepuh, kami optimis simposium budaya Tidung ini akan menjadi momentum kebangkitan peradaban Ulun Padung dan Ulun Burusu, dan Tanah Tidung akan menjadi mercusuar yang insya Allah yang akan berumah dan menjadi contoh bagi kaum suku Tidung lainnya baik di wilayah Kalimantan Utara maupun di wilayah Sabah, negara tangga kita. Dan kalau perlu, simposium budaya Tidung ini dapat diselenggarakan pada masing-masing daerah tahun ini di Tanah Tidung, tahun depan dan seterusnya di Malinau, Nunukan, Tarakan dan Bulungan secara bergilir setiap tahunnya demi mempererat rasa solidaritas kita sesama Ulun Padung yang ada di Kalimantan Utara. Maka dari itu, sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda sebagai generasi penerus harus tetap bergandeng tangan dalam memulihkan budaya lokal Tidung ini dimanapun dan kapanpun, khususnya di bumi maupun tanah yang kita cintai. Yang muda senantiasa belajar kepada orang tua. Kemarin, tadi pagi saya membaca status histori WA saudara saya Alparin, dan alhamdulillah saudara saya, sahabat saya Alparin telah melaksanakan apa yang saya amanatkan kepada beliau untuk berkunjung dan mewawancarai tokoh-tokoh adat dan orang-orang tua kita yang ada di Sesaya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, ini adalah komitmen saya, kita akan tetap berkomitmen untuk mengangkat adat istiadat sesungguhnya dan bagaimana adat istiadat Ulun Padung yang ada di Kecamatan Sesaya dan Ulun Padung yang betul-betul penduduk asli yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Mudah-mudahan terus menjadi komitmen saya dengan Bapak Wakil Bupati agar terus kita melestarikan adat istiadat Taka Ulun Padung dan Ulun Kakak kita Kaisai Bagu Kakak Kisengitu 9 Bagu.
hilang momentaka. Karena Damo Sino sebagai pengambil kebijakan, sebagai kepala daerah Gunung Padun, maka tanggung jawab Damo adalah untuk melestarikan adat istiadat Taka Gunung Padun. Berkompetisi bahwa dan meyakin ke depan insya Allah takkan anak daerah maupun takkan kalah lebih baik dari Gunung Ando. Dan kemudian untuk kesenian Dawi Sinonangan Rehamaya Damo dan menyampaikan kepada saya bahwa mereka akan mempersiapkan ada acara kesenian tari budaya yang diselenggarakan di provinsi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mempersiapkan untuk pemilihan ketua Dewan Kesenian Daerah. Nanti setelah itu silakan teman-teman dan pemuda yang memang memiliki sanggar seni dan jiwanya di seni silakan nanti dimanfaatkan. Yang penting pesan saya, kita jangan berbicara kepentingan kelompok dan jangan berbicara kepentingan golongan pribadi. Tapi tujuan kita dan komitmen kita, luruskan niat kita bahwa tujuan kita pagi hari ini untuk mengangkat adat istiadat dan melestarikan adat istiadat Gunung Padun. Insya Allah kita akan kenal dan kita akan selalu diingat dengan nama baik kita. Dan kemudian semoga pelaksanaan simposium Tidung Berusuh ini dapat menjadi sejarah yang akan tercatat dalam tinta emas peradaban Tidung hingga pada generasi mendatang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran teman-teman kepala OPD dan jajarannya pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung, baik instansi vertikal, perusahaan swasta, panitia penyelenggara, yang paling utama yang mempersiapkan adalah teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan atas suksesnya acara ini, termasuk wakil khusus para tamu undangan dari masing-masing daerah yang sudah bersusah payah datang untuk bersama berkumpul untuk menyamakan persepsi dan dalam merumus, mengidentifikasi dan menetapkan ciri khas identitas Gunung Taka Gunung Padun. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, simposium budaya Tidung dengan tema revitalisasi kebudayaan Tidung, menemukan kembali identitas Gunung Tidung Gunung Taka Kabupaten Tanah Tidung, secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga segala sesuatu yang telah kita ikhtiarkan dalam membangun kembali marwah suku Tidung dan Berusuh Kabupaten Tanah Tidung ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekian dapat saya sampaikan. Kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, maka tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Saya secara pribadi dan bersama wakil bupati dan beserta jajaran kami, kepala OPD dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung, mohon maaf kepada ketua-ketua kami, ama-ama Damo, bidang-bidang Damo, para narasumber dan ketua-ketua adat yang mewakili desa dan adik-adik saya pemuda-pemuda yang mewakili desa. Apabila dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang maksimal, mohon dimaafkan dan ke depan insya Allah akan kita perbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam.
saya salam kebajikan.